Berikut ini merupakan fitur rahasia di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang menggunakan Vivo ingin mengetahui beberapa fitur rahasia berikut ini. Pertama, ada beberapa orang tidak tahu kalau di balik pintasan ini masih banyak yang tersembunyi lagi. Jadi caranya kalian bisa pilih icon pensil ini. Nah, di bawahnya kan masih banyak icon-icon yang belum kalian tambahkan ke atas. Caranya tekan lama, gulir ke atas. Begitu juga untuk menghapusnya, tekan lama, gulir ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu menu pakai kode. Kalian bisa buka menu telepon, pilih yang panggil, tekan pagar, bintang pagar, 558 pagar. Nah, dia ada menu QC, test, seperti ini. Nah, menguji beberapa software ataupun hardware. Tapi kalau Vivo yang versi lama itu lebih lengkap. Kalau versi baru, QC testnya itu hanya sedikit. Kemudian kalau mau menguji jaringan, kita lihat dengan kode ini, bintang pagar, 4636, ditutup dengan pagar bintang. Nanti pilih yang informasi telepon. Di sini kalian silakan tentukan lagi menggunakan HP di SIM berapa. Kalau PON 0 itu SIM 1, kalau PON 1 ini SIM 2. Jadi tergantung kalian menggunakan internetnya di SIM berapa. Nah, setelah itu baru lihat di sini. Kita bisa mengunci jenis jaringan yang kita pakai atau kita ingin kunci. Kalau NR only ini 5G. Kemudian kalau LTE ini 4G saja, tapi pastikan daerah kalian ada 5G, kemudian HP-nya sudah mendukung dan SIM-nya juga sudah mendukung. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yaitu kalau kita lagi terhubung ke WiFi, kita bisa melihat sandinya. Caranya tekan lama di sini, pilih pengaturan lainnya. Nah, kalau kalian lihat ada lagi terhubung seperti ini. Pilih di sini, pilih bagikan, kemudian sentuh sensor. Nah, di sini terlihat sandi WiFi sama barcode-nya. Kemudian kalau kita lagi menggunakan file manager file sini. Nah, di sini kan ada satu menu folder save. Kalau kita lihat hide folder. Nah, hilang. Kalau kita pilih di sini show. Nah, dia ada folder tersembunyi. Nah, seperti ini. Tempat orang menyembunyikan foto video. Selanjutnya ada menu di sini di bagian pengaturan yang bisa kalian munculkan. Kemudian pilih aksesibilitas, pintasan dan aksesibilitas, pilih aksesibilitas, pilih menu aksesibilitas, ini aktifkan. Nah, yang ini. Pilih izinkan, pilih OK. Nah, dia ada satu logo orang di sudut kanan bawah. Dia ada pintasan untuk menaikkan volume tanpa tombol, mematikan tanpa tombol, screenshot. Kalau mau ikonnya melayang, pilih di sini, pilih opsi lainnya, pilih lokasi, pilih mengambang. Nah, seperti ini. Dia mengambang. Kalau mau pakai yang ini, silakan diaktifkan. Kemudian kalau kalian tekan lama di home screen, nah, itu ada menu muncul di bawah. Tekan lama di tempat yang kosong. Seperti ini. Selanjutnya yaitu menu opsi pengembang. Nah, kalau ini kan sudah aktif. Jadi cara mengaktifkan seperti ini. Kalian pergi ke bagian tentang telepon. Pilih informasi perangkat lunak. Nah, di sini ada menu nomor wheel, kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, masukkan kunci layar, pilih di sini. Nanti ada menu baru di bagian sistem, dan di sini opsi developer. Jadi banyak sekali menu, tapi hati-hati jangan sembarang mengaktifkan kalau kalian tidak paham. Nah, seperti ini ada efek sentuhan. Jadi menu-menu ini berfungsi. Jadi hati-hati pas kita mengaktifkan atau menonaktifkan. Kalau kalian punya fitur rahasia tersembunyi yang belum saya ketahui, bisa komen di bawah video.